Ay! Nice. Whoa, nice. Wah, dapat dua langsung. Wow, headshot ya. Kena pala bapak kau ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Mabro coba bakal mau bahas buff dan nerf di season 1 nanti, Mabro ya, yang akan datang, Mabro ya. Tapi kabar baiknya di season 1 nanti enggak ada nerfnya. Ini Ocha enggak tahu, Mabro, belum diupdate atau apa, Mabro. Tapi di sini enggak ada yang di nerf. Kebanyakan di buff semua. Banyak banget yang di buff, Mabro, ya. Ocha sampai bingung nih, Mabro, mau pakai apa antar kali ya. Ada KN44, Hafika, DRH, M13, Odin, Arctic, PKM, Kiki9, Switchblade, Rus, HS, SPR, J358, Renetti, Shorty, LKR9, DRH, yang di BR, DRH, oh iya, BR sama MP ada buff dan nerfnya, Mabro ya, ini ditandain yang di BR yang dimana ya, wah, gokil sih. Tadi Ocha salah ngomong, Mabro, ada nerfnya, tapi gak ada di sini ya, semoga aja beneran di buff semua, tapi jadi aneh gak sih? Aduh, tapi ya semoga masih semakin balance lah, Mabro ya. Switchblade itu di buff lagi loh ya. Terus di sini ada HS, ini menarik sekali, Mabro ya. Buffnya tuh waktu burstnya, misalnya kalian tahu lah ya, shotgun HS itu burstnya agak delay ya, dredek. Nah di sini tuh di buffnya tuh dikurangin waktunya, Mabro ya, jadi lebih cepat ya burstnya. Wow, gokil sekali, Mabro ya. Ini Ocha tampilin juga ya di sini ya. Wah, itu kalian baca aja, Mabro ya. Silakan kalian baca, kalian share ke teman-teman kalian video Ocha ini. Like jangan lupa ya, Mabro ya. Subscribe dan aktifkan loncengnya, Bro. Oke. Dan menarik lagi, Kiki9 ini debuff, Mabro ya. Ini senjata sempat menjadi kesayangannya Ocha, Mabro ya. Dulu tuh awal-awal tuh mainin pakai Kiki9 terus juga tuh, Mabro ya. Ini debuffnya tuh range-nya, terus damage-nya. Ini tuh baru di nerf, Mabro. Kiki9 ini baru di nerf, emang agak labil ya. Abis di nerf debuff ya, abis debuff ya. Kau sendiri lah, Mabro ya. Oke, yuk. Kali ini Ocha mau pakai Kiki9 dulu lah ya, Mabro ya. Menjelang update nanti, wah. Sekali sih ini, Mabro ya. Afika juga loh. M13 apalagi. Kalian banyak banget kan yang suka pakai M13, Mabro ya. Oke, Ocha tampilin lagi di sini yang lumayan lama nih, Mabro, supaya kalian bisa baca juga bareng sama Ocha ya kan. Wow, terus ada ini juga Shorty. Apakah Shorty ter bakal lebih satu hit lagi kayak dulu tuh? Pada pakai Shorty doang mainnya, Mabro. Damage-nya ditambahin, Mabro, diimprove. Selak reload. Wah, kill. Keren. Menarik sekali, Mabro ya. Dan kabarnya bakal ada mythic DLQ, Mabro. Wow, gokil sekali. Yuk, dah yuk, langsung aja. Ocha mau pakai Kiki9. Nih, Ocha sebenarnya penasaran, Mabro ya. Waktu itu kan di nerf, Mabro. Ocha kayaknya belum bikin konten soal Kiki9 yang di nerf-nya, Mabro ya. Kerasa seperti apa damage-nya? Geli-geli kali ya. Yuk, kita langsung main aja, Mabro. Yuk. Kiki9. Keluarkan kemampuanmu, Kiki9. Nice banget, Mabro ya. Mantap. Shorty mantap juga lo ya. Tadi satu hit lo. Ada orang, Mabro. Hai. Hai. Ya lumayan kencang sih ya. Ampun. Wuhui, mantap sekali, Mabro. Ocha mendapatkan base-nya. Wow, nice. Kiki9 ya masih lumayan aja sih, tapi menurut Ocha enggak enak-enak banget, Mabro.
Masih lebih better Switchblade. Mati Oce, mampir. Mampir Oce ya. Kilo. Kilo. Mati lo. Oce terlalu barbar, mampir. Yo 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 yo. Move 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 move. Nice. Lumayan lurus tuh. Wow, cekok. Ah, kalah sih. Asem, asem. Aduh. Asem, siong. Ada yang spawn bareng nggak tuh? Mati dia mah, bro. Nice, ma bro. Shorty. Kalau zaman dulu tuh, ma bro ya. Yang pas Shorty OP-OP-nya parah banget, bro. Itu tuh jarak jauh bisa satu hit. Maksudnya middle lah, yang gak jauh-jauh banget ya. Ya jadi ngefokus aja mainnya sambil ngobrol sama kalian. Mantap. Wow, dibokong aja. Oke, let's go. Nice, saya dapat dua langsung. Gua cuma nungguin orang di sini mah, bro. Hai. Kita harus pakai semua senjata, oke? No, nggak nyampe, bro. Aku ingin latihan Shorty lagi soalnya. Oce, maafin ya. Terlalu memaksakan pakai Shorty. Nice. Oopsie. Mantap mah bro. Wow, headshot dia. Kena pala bapak kau ya. Oke, ya. Aja kalau pakai Shorty mah bro. Nice. Good job bro. Ah, mati lagi aku bro, bro. Dapat dua langsung. Good job. Nice banget bro. Gila. Senjata-senjata kita yang di buff ini sungguh mantap ya ma bro. Ya jadi ini gunsmithnya ma bro. Misalnya nanti meta kali bisa pakai attachment ini ma bro ya. Dan Dendromonolithic, Rekord Tactical, No Stock, Watchlist, Statnya 45, Round Extended Magazine. Tapi nggak cuma ini sih, mau kalian bisa pakai granulate grip tape juga ya, gantiin laser kalau kalian mau gitu ya. Terus misalnya Shorty nih, Marauder Suppressor, Steady Stock, Watch Laser, Tactical Foregrip, Watch Stable. Nah ini sudah cocok buat main nih ADS-ADS-nya mah bro ya. Dijamin satu hit tapi jarak deket, oke? Okay? Ya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mah bro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram @kitajobelin mah bro ya. Gak hanya CODM di sana. Untuk kalian yang main ML juga ada, FF ada, PUBG ada, dan game lainnya masih banyak lagi mah bro. Terus untuk kalian yang pengen jokin akun game kalian, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Di sana cepet banget aja darinya mah bro ya. Yuk, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.